Kok ngantuk ya? Lagi nyiapin materi bikin konten, kok ngantuk ini? Malam ini. Wah, saya ngantuk nih. Benar-benar. Oh iya, saya ada satu minuman buatan Jombang kalau enggak salah. Sebentar ya. Coffee beer. Udah dingin, tapi kayaknya kalau dikasih es lebih enak lagi. Ada sodanya ya pasti ini, karena ada bunyis. Mantap kayaknya. Non alkohol tapi ya. Wih, berbuih. Gimana rasanya? Aroma kopinya mantap. Aromanya, rasanya. Kopi dikasih soda kayaknya. Kalau di Jakarta mungkin FN soda yang kerasa kopi, cuman kan sudah nggak produksi. Agak beda sama yang badak dari Medan ya. Seger malam-malam tuh langsung terang. Ngerjain konten jadi lebih semangat nih. Jadi tunggu, saya punya cemilan dari Lombok, oleh-oleh dari salah satu orang saya yang baru pulang mudik belum lama ini. Kalau biasanya kita makan jenang atau bisa biasa disebut dodol, itu kan biasanya dari gula, dari tepung, dari ini. Nah, ini ada yang dari bahan alami dan rumput laut. Belum tahu kan dodol nanas, tapi dari rumput laut. Phoenix Food Indonesia asli Lombok. Ini dia kotaknya, dulu saya perlihatkan. Nah, rasanya seperti apa? Higienis ya, jelas dibungkus plastik, bukan dibungkus sama kertas wajib, tapi dibungkus sama plastik satuan. Bau nanas, dodol nanas ya. Oh ada, oh ini ada ininya nih, sahabat kuliner. Tuh ini agernya ya. Jadi ini rumput lautnya kelihatan. Kita rasain. Empuk, empuk. Nanasnya berasa. Enggak cuman aroma, tapi rasanya juga nanas banget. Nanas gitu. Jadi ini kalau ini kayak permen itu ya, permen yang ada selaputnya tuh yang kayak agar-agar rumput laut. Kalau ini nanas. Nanas. Habis itu ya. Nah, satu lagi, jangan lupa. Nggak boleh bumbu. Super dulu kopinya. Agar. Yang kedua, dari Phoenix juga. Kalau tadi itu dodol nanas, kalau sekarang manisan rumput laut. Enak. Enak, jadi sambil ngomong, sambil makan. Ini kotaknya. Buatan Cakranegara Lombok Indonesia. Nah, itu bisa konten isinya ini tepung rumput laut, gula dan esen. Produksi Phoenix Food Cakranegara. Gak ada label MUI-nya juga. Jadi halal. Kita rasain ya. Nah, kalau ini begini. Bulat-bulat. Kalau tadi kan kotak persegi. Beda gak ya sama tadi ya? Hmm.
krenyes-krenyes. Kalau tadi agak apa ya, lihat-lihat begitu, kalau ini nyes. Kalau ditanya manisnya lebih manis mana, nanas sama ini, yang tadi lebih manis, kalau ini manisnya kerasa pas lah. Nah, bagi para sahabat kuliner yang pingin beli, kayaknya harus Lombok deh, karena sih juga oleh-oleh. Tapi nggak tahu apakah di marketplace juga ada. Tapi yang pasti kalau ini kopi bir itu di Kemayoran ada. Saya sempat lihat beberapa tempat di Pujasera sana ada yang jual. Jadi kalau para sahabat kuliner ingin mencoba kopi bir, coba hunting di daerah Kemayoran sana, saya rasa pasti ada. Oke, review singkat di sela-sela bikin konten, ngumpulin bahan konten, kita minum kopi bir, makan dodol nanas cemilan malam-malam, sama manisan rumput laut khas Lombok.